Anda menyaksikan News Update. Ribuan seniman Sunda di Sumedang, Jawa Barat deklarasikan dukungan terhadap Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dalam deklarasi ini hadir Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai Dewan Pengarah Tim Sukses Pemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin di Jawa Barat. Dalam deklarasi ini, Ridwan Kamil menyarankan untuk memilih pemimpin yang sudah berpengalaman memimpin negeri. Ia juga menyarankan agar Presiden memimpin dua periode agar semua pembangunan berkelanjutan dan tidak terhenti jika ganti kepemimpinan. Sementara itu, pembina seniman Sumedang yang juga politikus PDIP, Marwarar Sirait, menyebutkan dukungan para seniman terhadap Jokowi Ma'ruf diharapkan bisa menjadi pembawa nuansa politik yang lebih santun dan ramah. Saya datang kapasitas sebagai pribadi, sebagai undangan, juga sebagai tim pengarah, menerima deklarasi luar biasa dari kalangan seniman-seniman, budayawan-budayawan, paguron-paguron dari seluruh Subang, Sumedang. Kita akan sampaikan langsung kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bahwa budayawan seniman paguron Sumedang ini dengan kesadaran, dengan keikhlasan itu meyakini beliau-beliau cocok untuk didukung sebagai presiden dan wakil presiden nanti di bulan April 2019. Nah, saya akan sampaikan sesuai koridor dan aturan. Mudah-mudahan kita tunggu gerakan-gerakan, inisiatif-inisiatif, deklarasi dukungan dari tempat-tempat lain yang sudah juga tentunya antusias ya, semangat untuk menyiapkan diri mendukung pemimpin yang sudah bekerja, mendukung pemimpin yang ulama gitu, mendukung pemimpin